Hai, hari ini saya akan menunjukkan menu kambing masak di merempah ataupun kambing taru. So di sini saya akan menunjukkan step-step dia lah, langkah-langkah untuk memasak tersebut. Okay, yang pertama saya menggunakan kambing ataupun lamb lah, lamb, Australian lamb. Saya tak guna mutton lah, tapi boleh guna mutton juga, tapi mungkin dia agak liat sedikit lah. So saya guna lamb, lamb agak lembut sebab lamb adalah merujuk kepada kambing yang muda. So sekarang ini saya panaskan pan. Sebentar lagi saya akan masukkan minyak. Pastikan minyak yang kita masukkan itu secukupnya lah untuk menumis bahan-bahan tersebut. So sekarang saya masukkan bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia adalah lengkuas, halia, serai, bawang besar ataupun bawang Holland, bawang merah, bawang putih. Kalau anda nak pedas, anda boleh masukkan juga cili. Tapi kali ini saya tak masukkan cili lah. Tumiskan bahan-bahan tersebut sehingga naik bau. Saya masukkan lengkuas, halia dan serai itu awal tadi, dan tidak sekali dengan bawang untuk mengelakkan bawang itu hangit lah, sebab tiga item yang sebelum ini, bahan-bahan itu boleh kita kategorikan sebagai lambat masak. So sekarang ini saya masukkan ini tempah, rempah taru. Tarunya masyarakat Bidayu menggunakan rempah ini untuk masak itik. Saya pernah cuba yang five spice yang dijual di kedai-kedai, tapi dia berbeza rasa dia, walaupun bau hampir sama, tapi rasa dia. Yang ini saya tak pasti di kawasan Semenanjung Malaysia ada ke tidak dijual, tapi di Sarawak segala-gala orang Bidayu selalu menggunakannya untuk masak itik. So dia ada jual lah, tapi bila tengok bahan ingredient dan mereka cakap five spice lah, lima rempah tu. Sekarang saya masukkan kambing. Okay, yang lamb ini dia tak memerlukan masa yang lama untuk masak. Kalau kita masak terlalu lama, daging dia akan liat. Kita mesti masukkan dan masak itu masa dia cukup, timing dia cukup. Kalau saya selalunya masak, bila once saya masukkan kambing itu, saya anggarkan dalam 4 ke 5 minit saya dah angkat, memang dia akan rasa lembut dan cukup masak. Sekarang saya masukkan bahan-bahan dia, kicap masuri, pedas, seterusnya sos tiram jenama Maggi. Masukkan juga secukup rasa. Untuk masakan saya jarang guna ajinomoto dan garam. So kadang-kadang bahan-bahan seperti ini pun dah cukup masin, dan selalunya saya masak bukan jumlah yang portion yang besar, so saya tak perlukan garam dan ajinomoto lah. Video ini saya skip lah, ada banyak yang saya post dan skip. Okay, ini adalah hasil dia lah. Garnishkan dengan daun bawang lah, itu hanya hiasan sebenarnya untuk menampakkan cantik. So ini hasilnya.